Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 16 Desember 2021, Kamis, Pekan Advent ketiga, disusun oleh Frater Alfredo Laudasi SVD dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kalian pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah, lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak, termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Padang Gurun. Dalam Injil hari ini, Yesus berkisah tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah utusan Tuhan yang tinggal di padang gurun dan diberi kepercayaan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Situasi padang gurun tentu tidak mengenakan, kering, dan tempat yang tidak menghasilkan apapun selain hanya bulu yang ditiupkan angin ke sana kemari. Namun Yohanes ada dan tinggal di sana. Apa alasan Yohanes tinggal dan mampu hidup di padang gurun? Jawabannya adalah karena Tuhan. Ia mampu bertahan hidup di padang gurun karena ia sedang menjalankan misi Tuhan, yaitu membaptis orang, mengajak orang bertobat, dan hidup dalam kasih. Ia adalah utusan Tuhan, maka sudah tentu Tuhan tidak akan meninggalkan utusannya. Tanpa makanan dan tanpa pakaian yang layak pun, Yohanes tetap hidup, karena ia memang bekerja untuk dan dalam kehendak Tuhan. Siapapun yang bekerja dalam kehendak Tuhan, segala sesuatu yang tak mungkin akan menjadi mungkin.
pencinta Sang Sabda yang terkasih. Bagaimanakah dengan kita? Tentu kita pernah mengalami situasi seperti di padang gurun. Seperti Yohanes, kita mesti sadar bahwa kita juga adalah utusan Tuhan yang hidup di padang gurun dunia saat ini. Agar bertahan hidup, kita mesti hidup seturut kehendak Tuhan, yaitu hidup dalam kasih, harapan, dan kepedulian terhadap sesama. Bila kita hidup untuk dan dalam kehendak Tuhan ini, hidup kita tentu diwarnai berkat, dan kita tidak akan mengalami kesusahan walaupun tidak mempunyai apapun. Oleh karena itu, hari ini juga Tuhan mengajak kita untuk tidak terlalu tinggal dan nyaman-nyaman saja di istana, di rumah, di kantor, di biara dan komunitas-komunitas. Kita diajak untuk sesekali keluar dari kenyamanan itu. Kita perlu ingat, ada banyak padang gurun di sekitar kita. Ya Tuhan, semoga pada masa Advent ini kami dapat melepaskan diri dari segala bentuk padang gurun kerapuhan kami. Amin. Hei, bersaudara, umat Tuhan, di lubang mulia. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nederland. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Satu kosong telah buang bahan.